dengan Pak Bambang Sekom di sini. Ini sedang monitoring panel untuk suplai listrik ya, 3 fas ya, 380 ke tower Telkomsel yang di atas gedung ya. Ini kabel yang digunakan 4 kabel ya. Ini pakainya RST ya, 0 ya. Hitam, kuning, merah. Ini nolnya pakai yang biru di sini ya. Kalau saya lihat koneknya ke sana ya. Ini yang disuplai menggunakan genset ya, genset silent portable ya. Menggunakan CM20 KVA ya. Perhatikan. Kita urut kabelnya ya. Ini ke sana kawan. Ya, ini kabelnya lari ke sana. Ya, ini rolling kabelnya. Terus masuk ke armada sini. Nah, dia nongkrong ke sini ya. Nah, ini minta ke genset 20 KVA merek CEM ya. Oke. Okay. Ini 3 fas, guys. Lihat, perhatikan terminalnya ya, UVB. Benar kan? Ini RST-nya adalah UVB. Yang fas pertama itu yang hitam, fas kedua yang merah, fas ketiga yang kuning ya. Kalau kita baca ini UVB ya, UVB. Kemudian nolnya pakai biru ya. Nah, ini ada monitor kabel biru sama merah kecil ke start kontak 220 bisa untuk cas HP ya. Oke kawan. Nah, ini tidak ada masalah untuk instalasi 20 KVA ini ya. Oke. Ya. Cukup silent juga ya. Oke kawan. Ya. Moga segera hidup listriknya ya. Jadi tidak repot lagi monitoring terus untuk instalasi ini. Oke, kawan. See you, bye-bye. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Moga listrik dapat nyala kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.